Hi guys, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kim Iskoverto here. So guys, hari ini kita nak borak ataupun kita nak bercerita berkenaan dengan Shi Chi Bukai, carta daripada yang terlemah sampailah yang terkuat. Alright guys, so aku harap korang dapat tonton video ni sampai habis untuk mengetahui siapa yang berada di carta yang pertama. But before that, hari ini dalam seksi SNF, aku nak kenalkan korang dengan satu bisnes daripada kawan-kawan aku daripada universiti dulu, masa aku belajar dengan dorang sama-sama dekat Universiti Malaysia Kelantan. Yang pertama bernama Faris, dia sekarang tengah menawarkan satu set utensil cooking ni. Cooking utensil set. So bagi aku sangat menarik lah sebab ada banyak kan kat sini. Ada sudip, ada senduk, ada tempat apa ni, pukul telur ada, nak cepit kuih. Ini aku ingat nak letak untuk nak buat biskut ke cookies ke, aku rasa lah kan, pasal aku tak tahu nak benda-benda ni. So guys, aku tahu audiens aku dekat dalam channel ni rata-ratanya lelaki, dan mungkin korang rasa tak sesuai untuk korang sendiri, tapi benda ni aku rasa sesuai untuk kalau korang nak jadikan sebagai hadiah untuk korang punya isteri ke, ataupun untuk mama korang ataupun mak korang. Dan seterusnya daripada Fatiah, kawan aku juga daripada Universiti Malaysia Kelantan, dia sekarang menjadi agent lah untuk Maxwa punya produk. So produk yang ditawarkan adalah tooth pen. So kepada korang yang mungkin merupakan perokok ataupun korang nak putihkan gigi korang tapi korang tak jumpa lagi produk yang sesuai, so untuk produk tooth pen Maxwa ni memang sesuai untuk perokok ataupun sesuai untuk korang yang gemar meminum minuman kafein, sebab dia tak ada pantal larang tersebut. Korang just sapu je tooth pen ni dekat gigi korang, insyaAllah dengan izin Allah gigi korang akan jadi putih berseri-seri. Untuk maklumat lanjut tentang produk ini dan juga untuk cooking utensil set ni, korang boleh klik link dekat bawah. Alright, dan kepada korang yang baru sahaja melekat menghinggapi channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video aku yang seterusnya. Ayo jadikan channel ini setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Stay with me guys. Ikusu Yarunamo. Alright, sebelum kita further discuss tentang Shi Chi Bukai yang terlemah sampai yang terkuat, aku nak bagi tahu sikit introduction tentang Shi Chi Bukai. Shi Chi Bukai ni merupakan antara military force of marine dan world government lah. Mereka ni merupakan anjing kepada kerajaan, dan mereka ni dibenci oleh golongan-golongan pirate yang lain sebab yalah, korang ni pirate tapi korang favor kepada kerajaan, world government semua kan. Dan begitu juga diorang ni merupakan antara three great powers, amongst three great powers tu kita ada Yonko, kita ada Marine dan Shi Chi Bukai lah. Tapi selepas Levelly Arc dalam chapter 956, kita boleh tengok yang sistem Shi Chi Bukai ini telah dibubarkan, dan Special Science Group ataupun SSG yang diketuai oleh Dr. Vega Pang telah menggantikan sistem Shi Chi Bukai ini. Apa yang menyebabkan sistem Shi Chi Bukai ini dimansuhkan, disebabkan ada dua pirates ke dalam Shi Chi Bukai ini yang kita boleh kata buat taik lah pasal diorang ni telah cuba untuk menggulingkan kerajaan yang mana mempunyai sekutu dengan world government. Yang pertama adalah Sir Crocodile yang cuba untuk menggulingkan kerajaan Alabasta, tapi cubaan dia tidak berhasil. Yang kedua adalah Don Quixote Doflamingo yang telah menggulingkan kerajaan di Dressrosa dan dia telah menjadi raja di sana. So disebabkan perkara tersebutlah Shi Chi Bukai punya sistem ni telah dibubarkan. Dan dalam amongst all the Shi Chi Bukai, kita ada 11 Shi Chi Bukai. Seorang dipercayai mati, iaitu Bartolomeo Kuma, tapi sebenarnya dia tak matilah, dia cuma mati mentally je. Tapi jasad dia masih hidup lagi, masih ada lah, masih berfungsi, cuma dia dah lost everything about him, dia punya self conscious dah hilang semua secara total. Dua yang resign, which is Jinbei sebab dia tak nak participate masa Marineford punya battle dulu, dan satu lagi Blackbeard lepas dia dah berjaya collect dia punya army dia masa dia masuk ke Impel Down, lepas dia dapat buah Guragoronomi, dia pun telah resign daripada Shi Chi Bukai. Empat yang dilucutkan jawatan, yang pertama adalah Sir Crocodile, yang kedua Doflamingo, yang ketiga adalah Moria, yang keempat adalah Trafalgar di Waterloo. Moria sebab apa dilucutkan jawatan? Sebab dia lembik. Kau boleh tengok dekat dalam chapter 581 muka surat 17, di mana Doflamingo telah diarahkan oleh world government untuk bunuh Moria. Dan Doflamingo telah dilucutkan jawatan, begitu juga dengan Crocodile, dia telah dilucutkan jawatan sebab dia cuba menawan Alabasta tadi. Dan begitu juga dengan Law, dilucutkan jawatan sebab dia telah ally dengan Luffy. Dan empat yang masih
aktif semasa sistem ini dibubarkan, iaitu Dracul Mihawk, Boa Hancock, Buggy the Clown dan juga Edward Weevil. So Edward Weevil setelah sistem ini dibubarkan, dia pun telah dikepung oleh Marine. Begitu juga dengan Dracul Mihawk, telah dikepung dia punya Kuragaina Island tu dengan beberapa fleet daripada Marine lah. Dan Buggy telah diburu oleh Vice Admiral Stainless, manakala Boa Hancock telah diburu oleh Captain Kobe. So begitulah sedikit sebanyak introduction tentang Cicibukai ini. Kalau korang nak dapat lebih lanjut ataupun lebih terperinci, korang boleh tengok video daripada Sisfa, channel daripada wife aku. Dia ada cerita tentang Cicibukai ini secara terperinci. Alright, so dekat dalam perbincangan kita pada hari ini tentang Cicibukai yang terlemah sampai yang terkuat, aku tak masukkan watak Blackbeard Marshall Dittich. Sebab apa? Dekat dalam video sebelum ini tentang Yonko yang terlemah sampai yang terkuat, aku dah masukkan pun watak Blackbeard Marshall Dittich ni. So tinggallah 10 sahaja karakter-karakter Cicibukai yang akan dibincangkan pada kali ini. Di tangga yang ke-10 kita ada Buggy the Star Clown. So Buggy ni aku letak di tangga yang ke-10 bukan sebab aku tak suka dia ke ataupun aku benci dia ke apa. Cuma bagi aku personally, Buggy the Clown ni merupakan antara joke karakter ataupun komedi karakter yang ada dekat dalam One Piece punya siri. Seperti mana Dragon Ball punya siri, kita ada watak Encik Satan. Begitu juga dekat dalam siri One Punch Man, kita ada watak King, yang mana dia berada dekat dalam kelas S, dekat dalam hero punya organisation tu lah kan. Bagi aku, kekuatan ataupun Devil Fruit yang dimiliki oleh Buggy the Clown ni merupakan musuh alami kepada pahlawan-pahlawan pedang yang ada dekat dalam dunia One Piece. So kita boleh tengok dekat dalam Marineford War, di mana Mihawk sendiri, the world, the strongest swordman in the world pun tak boleh memotong Buggy. Sebab ialah keupayaan dia untuk membara-barakan diri dia, untuk pecah-pecahkan diri dia kan. Dan Buggy ni juga, dia adalah antara orang yang paling closest untuk bunuh Luffy. Di mana kita boleh tengok dekat Log Town kan, Buggy hampir-hampir memotong, memenggal kepala Luffy. Di mana pada masa tu Luffy memang tak ada plan B, memang tak ada apa-apa under his sleeve, melainkan dia boleh cakap dekat kawan-kawan dia, nakama-nakama dia, okay, this is all for me, thank you guys, okay, I'm dead. Tu je dia boleh beritahu dekat dia punya nakama-nakama dia. So he is one of the character yang memang paling hampir-hampir membunuh Luffy pada masa tu. Dan Buggy ni juga pernah dikalahkan oleh Luffy, dan dia merupakan orang yang memiliki Devil Fruit yang pertama dikalahkan ataupun bertarung dengan Luffy semasa di Orange Town, di mana Luffy pada ketika itu hanya memiliki 2 orang sahaja dekat dalam dia punya pirates dia, which is dia sebagai captain dan yang kedua Zoro sebagai pirates, dan Nami sebagai dia orang punya alliance pada masa tu, sebab Nami masa tu dia masih lagi bersama dengan Along's pirate kan. Dan dekat dalam chapter 700 muka surat 15, Buggy diisytiharkan sebagai one of the Cicibukai. Di tangga yang ke-9, Gecko Moria. Gecko Moria merupakan captain untuk Thriller Bark Pirates, dan dia merupakan watak antagonis utama semasa di Thriller Bark Arc. Moria didedahkan sebagai one of the Cicibukai dalam chapter 448 muka surat 19, dan dia telah dilucutkan jawatan daripada Cicibukai dalam chapter 581 muka surat 17. Sebab apa? Sebab dilembik. Itu yang World Government bagitu dengan Doflamingo lah. Semasa Marineford punya peperangan tu, lepas habis semua, Doflamingo telah pergi dekat Gecko Moria untuk bunuh Gecko Moria, tapi dia berjaya kaburkan diri. Dia tanya dengan Doflamingo, siapa yang suruh kau bunuh aku? Siapa yang suruh kau bunuh aku ni? Sengoku ke? Dia cakap, tak, atas lagi, atas lagi. So Gecko Moria ni memiliki keupayaan Kage-kage no Mi, di mana dia mampu untuk memanipulasi bayang-bayang, yang mana dia dapat keluarkan bayang-bayang orang, dan bayang-bayang tersebut dia dapat masukkan ke binatang ataupun manusia supaya dapat hidup balik berkat bayang-bayang orang yang dicuri itulah. Dan orang yang dicuri bayang-bayang tu tak boleh kena matahari, cahaya matahari. Kalau dia kena cahaya matahari, orang tu akan mati. Dan keupayaan ini macam sama dengan Soro-Soro no Mi milik Big Mom, cuma berbezanya kedua-dua ini adalah Soro-Soro no Mi milik Big Mom, dia boleh cabut nyawa dan letak pada inanimated object, berbanding pula dengan Kage-kage no Mi milik Moria ni, dia boleh ambil daripada orang yang hidup dan letak pada orang yang mati. Dan kelemahan Kage-kage no Mi ni adalah garam ataupun air laut lah. Sebagaimana yang kita boleh tengok dekat dalam Marineford War punya arc, Jinbe dengan mudah mengalahkan tentera-tentera zombie milik Moria ni, dan dia bagi tahu yang Moria ni had grown weaker disebabkan dia banyak rely on dia punya Devil Fruit. Di tangga yang ke-8 kita ada Boa Hancock. Boa Hancock merupakan captain kepada Kuja Pirates, dan dia selain daripada Big Mom
merupakan wanita yang mampu untuk mengguna ketiga-tiga haki, Kenbun Shoku Haki, Hau Shoku Haki dan Buson Shoku Haki. Dan seperti mana Big Mom yang merupakan satu-satunya wanita yang menjadi Emperor of the Sea, begitu juga dengan Boa Hancock, dia merupakan satu-satunya wanita yang menjadi Shichibukai. Dan Boa Hancock ni juga mempunyai kekuatan buah Devil Meromero no Mi, yang mana dengan pancaran sinaran cahaya Meromero no Mi-nya mampu menukar orang yang ada dekat situ menjadi batu, ataupun dia boleh menyerang dengan kaki dia dan membuatkan orang yang tersentuh kaki dia menjadi batu, sebagaimana kita bertengok dekat Marineford War dulu, yang mana telah menyerang Pacifista, menyerang Alanun, menyerang Marine, semua yang tersentuh dengan kaki dia telah menjadi batu. Dan Boa Hancock ni juga, dia masa dia di Shichibukai, dia memiliki dendam ataupun dia benci dengan World Government, lebih-lebih lagi Tenryu Obito lah, sebab mereka ni dulunya telah menjadikan dia sebagai hamba abdi sebelum dia dibebaskan oleh Fisher Tiger. Dan lepas title Shichibukai ini dimansuhkan, Boa Hancock telah diburu oleh Captain Kobe di Amazon Lily, yang mana aku sangat yakin yang Boa Hancock dan juga Captain Kobe akan pergi ke Wano Country. Apa, sebelum ni X-Drake ada call Kobe kan, menceritakan tentang perikatan antara Big Mom dengan Kaido. Dan masa chapter 990 pun, X-Drake sempat flashback tentang Luffy, sebelum dia jerit dekat Luffy yang dia nak join dengan Luffy. So in my opinion, takkan Oda saja-saja timbulkan balik watak Kobe dekat dalam chapter 990. In my personal thought, Kobe dan Boa Hancock akan datang ke Wano. Di tangga yang ketujuh, kita ada Sir Crocodile, Crocodile the Desert King. Dia merupakan presiden untuk sindiket jenayah Baroque Work, dan dia antara individu ataupun karakter yang pernah mengalahkan Luffy sebanyak dua kali. Rugi dia tak habiskan terus, pasal dia kalahkan je. Kalau dia bunuh Luffy, memang habis lah cerita One Piece kat situ ya. Dan dia merupakan pemakan buah devil jenis Logia, Suna-Suna no Mi, yang memberi keupayaan kepada dia untuk memanipulasi pasir. So kalau dia berada di tempat yang berpasir ataupun berada di padang pasir, dia punya devil fruit tu lagi kuat lah. Dan juga dia memiliki kelemahan, iaitu air, sebagaimana kita tengok dekat Alabasta Arc, Luffy mudah mengalahkan Crocodile semasa dia menggunakan air, dan badan dia akan menjadi lebih berat apabila dia terkena air. Dan jawatan dia telah ditarik ataupun dilucutkan setelah dia kantoi cuba untuk menggulingkan kerajaan Alabasta. Di tangga yang keenam, kita ada Jinbei, the Knight of the Sea, the Helmsman of Mugiwara Pirates. Jinbei merupakan individu yang ke-9 untuk join Mugiwara Pirates, dan dia telah join Mugiwara Pirates dalam Wano Arc. So dekat anime tak keluar lagi scene Jinbei join Mugiwara, cuma dekat dalam manga aje dah kita dah dapat tengok dah sebelum ni, yang Jinbei telah join kru Mugiwara semasa Alliance of Mugiwara cuba untuk raid Onigashima Island. So semasa diorang dalam perjalanan, tiba-tiba muncul si Jinbei the Whale Shark datang. Tiba-tiba dia bagitahu, dia perkenalkan diri dia, dan dia telah isytiharkan yang dia telah sertai kru Mugiwara. So seperti mana Mugiwara Ichimi yang lain, Jinbei juga mempunyai impian, which is dia nak mengembalikan hak sama rata antara manusia dengan manusia ikan. Dan Jinbei ni boleh dikatakan antara fishman yang terkuat lah, sebab dia beberapa kali dah tunjukkan kekuatan dia, yang mana dia mampu untuk bersaing dengan Big Mom semasa Big Mom berada dekat atas kapal Thousand Sunny. Jinbei dengan kekuatan fishman karate dia telah berjaya untuk mengalahkan Big Mom pada masa tu. Dan juga masa dekat Wano Arc baru-baru ni, dekat dalam chapter 989 baru-baru ni, Jinbei dengan Robin telah memboling Big Mom keluar daripada pentas utama. So dekat situ dah display lah macam mana kuatnya Jinbei ni. Dan sebelum ni pun dekat dalam Fishman Island punya arc pun, kita tengok yang Jinbei mampu untuk menghumban seekor fishman gergasi kat situ. Dan Jinbei telah resign daripada Shichibukai disebabkan dia tak nak join Marineford punya war, sebab bagi dia Oyaji adalah dia punya ally, Whitebeard adalah ally dia, dan dia sama sekali tidak akan menentang Whitebeard. Di tangga yang kelima, kita ada Edward Weevil, yang merupakan self-proclaimed anak kepada Whitebeard dan merupakan anak kepada Miss Buckin. Dan dia pula Miss Buckin ni self-proclaimed menjadi girlfriend untuk Whitebeard. Very very odd bro, very very odd. Dan dalam chapter 700, brand new Commodore brand new telah mendedahkan 6 Shichibukai yang baru. Kemudian selepas Doflamingo dikalahkan, barulah Edward Weevil ini didedahkan sebagai one of the Shichibukai. Dalam Weaver Cut One Piece Dictionary,
Oda menjelaskan yang Edward Weevil ni mampu untuk menggunakan dua haki, iaitu Busoshoku dan juga Kenbunshoku haki. Dan Borsalino Kizaru telah mendedahkan yang Edward Weevil ini memiliki kekuatan yang sama dengan self-proclaim bapa dia, iaitu Edward Newgate, masa Edward Newgate muda-muda dulu. Dan Borsalino Kizaru telah mendapat satu laporan yang mana Edward Weevil ini telah mengalahkan 15 Captain Pirate Whitebeard dan 600 orang casualties telah dilaporkan. Setelah Shichibukai dibubarkan, Edward Weevil telah diburu oleh Marine. Di tangga yang keempat, kita ada Bartolomeo Kuma. So Bartolomeo Kuma ni dia ada banyak gila identiti. Dialah merupakan chief officer untuk Revolutionary Army sebelum ni, dan dia juga sebelum tu merupakan raja di kerajaan Sorbet. Dan lepas tu dia menjadi Shichibukai, dan kemudiannya diubah suai menjadi PX0, one of the Pacifista, dan sekarang dia menjadi hamba abdi untuk Tenryu Obito. Kalau Sir Crocodile pernah mengalahkan Luffy dua kali, tapi Bartolomeo Kuma ni punya power, dia pernah mengalahkan keseluruhan kru Mugiwara dua kali. Tapi of course lah, masa tu diorang tengah, yelah, dah penat lawan dengan musuh pada masa tu kan. Lepas tu tiba-tiba datang pula Bartolomeo Kuma ni, satu masa dekat Thriller Bark Arc, satu lagi masa dekat Sabaody Arc. Tapi dekat Sabaody Arc tu bukannya Kuma ni kalahkan diorang, cuma Kuma ni selamatkan diorang. So Kuma merupakan pengguna buah devil Nikyu Nikyu Nomi, yang mana pada pandangan aku dia ni mampu untuk teleport. I'm just saying, tapi obviously lah kan. Di tangga yang ketiga, kita ada Trafalgar D. Waterlaw. Law memiliki nama julukan The Surgeon of Death. Dia juga merupakan seorang doktor, Captain untuk Heart Pirate, one of the worst generation, dan merupakan seorang Shichibukai. Dia memiliki physical ability yang boleh dikatakan kuat, pasal masa dia kecil-kecil dulu dia telah berlatih main pedang dengan Diamante, dan dia berlatih physically dengan Lauji, dan dia juga mempunyai medical ability yang prowess lah, boleh dikatakan, sebab dia masa kecil-kecil belajar dengan bapa dia, one of the great doctor di Flivans. Dan dia juga memiliki tactical ability yang sangat hebat lah bagi aku, sebab masa dekat Dressrosa dia yang plan semua pergerakan untuk Luffy. Lepas tu masa dekat Whole Cake Island pun, dekat Zou pun, dan dekat Wano pun, dia yang plan semua strategi untuk Luffy. Ada jugalah masa dekat Whole Cake Island tu dia join dengan Kepon Beji punya strategi kan. Tapi overall bagi aku tactical skill Law ni memang padu habis. Dan Law ni dilucutkan jawatan daripada Shichibukai setelah dia beraliansi dengan Luffy. Di tangga yang kedua, seorang lagi yang memiliki banyak gila identiti, Doflamingo. Don Quixote Doflamingo. Doflamingo mempunyai nama julukan sebagai Heavenly Yaksha. Dia merupakan Captain untuk Don Quixote Pirates, merupakan Underworld Broker yang terpenting dengan nama samaran Joker, dan dia juga bekas World Noble dalam family Don Quixote. Dia memiliki buah devil sejenis Paramecia yang bernama Itu-Itu Nomi, yang memberi keupayaan kepada dia untuk memanipulasi benang. Dengan keupayaan Itu-Itu Nomi ni, dia mampu untuk memanipulasi orang lain, sebagaimana yang dia buat semasa awal-awal dia masuk ke Dressrosa. Dia telah memanipulasi King Riku, menjadikan King Riku ni sebagai villain dan menampakkan dia ni sebagai savior untuk Dressrosa pada masa tu. Dan dia juga mampu untuk merawat organ dalaman badan dia menggunakan keupayaan Itu-Itu Nomi, dan dengan keupayaan Itu-Itu Nomi juga dia mampu untuk terbang dengan glide dekat atas awan. Dan dia juga mampu untuk menghasilkan klon daripada buah devil tersebut, yang mana klon yang dihasilkan tu bukan klon yang biasa, bahkan klon dia tu mampu untuk mengalahkan salah seorang petarung dekat dalam Colosseum yang bernama Kelifang. Dan dia juga antara orang yang awal untuk introduce the Awakening of Devil Fruit. Lepas kita boleh tengok Awakening Devil Fruit diterangkan oleh Crocodile masa dekat Impel Down. Di tangga yang pertama, Dracul Mihawk. Mihawk merupakan the strongest swordsman in the world, dan kekuatan dia hanya rely on his natural ability, which is dia bukan pengguna devil fruit. Dan kekuatan dia kita boleh tengok masa dekat Barati Arc, yang mana Mihawk berseorangan diri, seorang dia je solo pergi halau Don Creek punya fleet yang consists of 50 pirate ship dan 5,000 pirate masa tu, dan dia telah mengusir mereka hanya dengan menaiki sampan yang berbentuk keranda. Dia nak tunjuk dia ni power tak power kan. Dan dia juga merupakan antara watak yang misteri dekat dalam dunia One Piece. So guys, that's all I have untuk perkongsian kali ni. So korang boleh komen dekat bawah sama ada korang setuju ke tak setuju, ataupun korang ada opinion lain
daripada apa yang aku sampaikan pada kali ini, korang boleh komen dekat bawah. And kepada korang yang berminat untuk join segmen SNF untuk aku promote korang punya media sosial ataupun bisnes ataupun apa-apa servis yang korang tawarkan untuk aku promotekan, korang boleh DM IG Kimis Coverto ataupun WhatsApp number seperti mana yang tertera dekat ruangan description kat bawah. Alright, until then, there is no God except Allah and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his messenger. Assalamualaikum.